BPDB Kota Malang tanggap siaga kawal pemberangkatan santriwati gontor dengan melakukan penyemprotan disinfektan sebelum naik kendaraan bus di Terminal Arjosari Kota Malang. Penyemprotan ditujukan untuk santri dan pengantar santri yang melepas kepergian santri. Hal ini guna cegah munculnya klaster baru di pondok pesantren. Dalam satu tim terdapat 5 petugas yang bergiliran beroperasi dengan APD lengkap dan cairan disinfektan. BPBD Kota Malang menghimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Hal ini guna mencegah timbulnya klaster COVID-19 baru. Malam ini. Masalah ini? Iya. Ini pemberangkatan santri dari Ikatan Santri Himpunan Santri Malang ya ke Pondok Pesantren Gontor. Di sini BPBD melakukan penyemprotan alkohol untuk mensterilisasikan santri-santri yang mau diberangkatkan ke Pondok Pesantren Gontor. Sementara, pihak keluarga mengaku sangat terbantu dengan program kali ini, sehingga keluarga merasa lebih aman melepas keberangkatan para santri. Itu harus menyertakan surat keterangan sehat, kemudian antigen atau bebas dari COVID. Kemudian, izin dari orang tua, itu pasti selama dia liburan di rumahnya, ganti rumahnya. Dan kedua, ketiga adalah kegiatan-kegiatan selama liburan selalu dilaporkan di pesantren Gontor. Berdasarkan data BPBD Kota Malang, jumlah pemberangkatan santri mencapai 140 santri setiap harinya dengan dibawa dengan menggunakan 3 armada bus besar. Dari Kota Malang, tim liputan melaporkan.